Baik, rekan tani semua, kita perkenalkan dulu. Nama saya Mbah Soka Sesat. Hari ini saya berkunjung ke kebun Losembi milik beliau Pak Samlawi. Hari ini kita berkunjung ke kebunnya Pak Samlawi, kebun Losembi di Kateki, Salaman, Magelang. Gitu ya Pak ya? Iya. Terus boleh nanya-nanya Pak? Boleh. Saya itu tertarik dengan Mami Saputi yang punya jenengan sampai sudah ke seluruh antero Nusantara. Itu sudah banyak yang dengar. Alasan apa Bapak memilih varietas atau Saputi itu? Dengan basic saya sebagai penangkar, dan saya telah mengamati 10 tahun yang lalu itu dari sisi harga bibit termasuk fantastis, dan seiringnya waktu kita mulai mencari informasi dari pasar buah, ternyata pasar buah juga sangat menjanjikan sekali untuk kedepannya. Oh, Bapak cerita buah, terus berapa lama dari tanam sampai berbuah itu Pak? Dari tanam sampai berbuah itu tergantung jenis perbanyakan. Kalau perbanyakannya itu susuan, itu 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kalau sisip ya rata-rata 1,5 sampai 2 tahun juga. Jadi berpengaruh antara susuan atau sisip tempel itu ada pengaruh di pembuahan Pak? Jadi karena mengikut sertakan material yang cukup banyak. Yang dari susuan jadi itu? Jadi susuan. Susuan kan biasanya kan yang kita ambil itu batang atasnya sudah mulai berbuah. Jadi kita selama ini mencoba untuk seleksi juga, karena kita sudah punya kebun yang sudah bisa membedakan mana yang produktif dan kurang produktif. Dan yang warnanya merah ngejreng dengan warna yang kurang. Dalam kurun berapa lama tanaman Saputi itu mampu menghasilkan buah dalam kisaran tahun menurut prediksi atau pengalaman yang sudah Bapak capai sampai saat ini? Jadi pengalaman yang saya peroleh
dari selama ini kita juga berkebun walaupun hanya 250 pohon itu kita bedakan, yaitu dengan apa dengan kita bedakan dengan cangkok sama sisip dan susuan itu tadi. Kalau cangkok itu pengalaman kita itu masih selama ini pengalaman kita ketika usia 4 tahun ada yang mati, padahal kan sudah produksi. Sayang ya Pak ya, kalau dari cangkok itu sudah segitu buahnya, sudah berbuah, sudah mulai produksi, terus mati itu dikarenakan apa? Jadi karena akar yang berkembang di situ belum begitu kuat ya, tidak seperti dengan apa yang susuan dengan batang bawah atau karena batang kan bawah kan batang bawah, terus sisipan juga kita mengandalkan untuk yang ditanam itu batang bawahnya dengan akar tunggal yang cukup kuat. Terus kalau Bapak itu sudah mengembangkan begitu banyak tanaman, varietas apa saja yang sudah Bapak panen dari kebun itu? Jadi kita berbicara awal ya. Iya. Kita akan sebenarnya memprioritaskan di Magana. Varietas Magana. Tapi ternyata karena mungkin tidak validnya yang kita beli, itu kan banyak yang muncul jenis-jenis baru. Jadi Bapak malah menemukan varian-varian baru atau mutasi dari tanaman sapote. Menurut saya, pengalaman saya itu mutasi. Karena termasuk diantaranya yang paling mudah mutasi itu dari biji. Dari biji. Iya, sedangkan Bapak dari biji itu sangat banyak ya. Iya. Dari hasil panen kebun sendiri. Iya, iya. Apa iya saja yang Bapak kembangkan selain mami sapote? Jadi kita mengembangkan tanaman-tanaman yang kita kebunkan ya. Iya. Jadi kita mulai yang kira-kira prospeknya cukup bagus di pasar. Contohnya? Contohnya apokat. Apokat. Iya, yang selama ini mungkin kan apokat itu kan juga agak trauma, khususnya di daerah-daerah tertentu. Karena kan dengan harga pasar yang ya mungkin katakanlah tidak sembuh. Tapi dengan kondisi sekarang, kebutuhan apokat yang begitu luar biasa, saya anggap luar biasa, dan pasarnya itu luar biasa. Dan tidak mengenal, biasanya kan kalau 4 tahun yang lalu, itu hanya bulan-bulan tertentu yang harga itu sampai 30. Kalau sampai saat kalau ini? Kalau saat ini kita mencoba mencatat ya panenan dari hampir di setiap bulan itu harga hampir stabil. Hampir stabil, artinya di dalam musim kemarau, musim hujan, harga apokat? Iya, hampir sama. Hampir menyamai rata-rata. Jadi selisih itu gitu antara 5.000, tidak sampai 10.000. Kalau dulu bisa separuh. Petani untung dong, Pak? Iya, sebenarnya kan yang kita bidik itu, ketika kita tes pasar, ternyata jenis-jenis tertentu sangat diminati. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau begitu, apa pilihan varietas yang jadi andalan Bapak? Jadi yang jadi andalan saya itu kan apokat aligator sama miki. Aligator. Karena kan mudah produksinya dan sangat produktif. Artinya kita memilih yang di pasar itu kan kita juga tes pasar. Ya misalnya di Jogja, di Gamping, sama di Semarang, itu ternyata juga pasarnya sangat bagus. Bisa. Karena tampilan aligator kan sangat menarik. Apa saja yang jadi unggulan di kebun Bapak varietas alpukat itu? Jadi pilihan saya yang adaptasinya mudah, pasarnya juga tidak ada kesulitan untuk memasarkannya. Pemasaran buah. Iya, iya. Terus apa yang membuat mudah diterima di pasaran kalau Bapak mengandalkan alpukat yang apa tadi jenisnya? Aligator sama Miki. Iya, iya. Apa kelebihan buah tersebut? Jadi tampilan. Kalau Miki memang daging buahnya cukup bagus. Bagus ya. Insya Allah kan memang jenis alpukat yang premium lah. Ya. Tapi kalau aligator itu saya menyimpulkan kalau aligator itu tidak akan pernah menjadi apokat premium karena dengan kualitasnya buah, tapi tampilannya dan diminati pasar super itu kan jadi pilihan ya. Terus adaptasinya bagus. Oh gitu. Iya, di DPL rendah maupun di DPL tinggi bisa berbuah. Bisa dan berbuah. Sangat lebat. Sangat lebat. Yang kita coba di DPL 300 sampai 400. 700 ya.
Terus sampai saat ini di lahan Bapak, populasi tanaman alpukat sudah berapa yang dikebunkan? Kalau jumlah itu sekitar 1000. 1000 dalam berapa? Jadi di DBL 300 dan di DBL 700. Karena apa? Karena kita memilih 2 DBL itu kita memang berusaha untuk tempat saya berkebun itu tempat pembelajaran bersama, tempat belajar bersama, tempat edukasi informasi yang sangat konkret. Iya benar-benar. Dari permasalahan apokat apa yang menjadi kendala di situ kita bisa tahu, dikupas tuntas di situ, disampaikan lugas seperti iya. Nah, benar-benar mantap, beliau benar-benar mantap. Sejauh ini Bapak sudah produksi berapa banyak di budidaya tanaman kebun lesem itu, Pak? Jadi untuk semua jenis kira-kira ya antara 50 sampai 60 ribu. 50-60 ribu. Iya. Itu dari kebun lesem sendiri. Dari kebun lesem sendiri. Dari beberapa jenis tanaman. Itu alpukat sudah berapa banyak yang Bapak keluarkan? Alpukat kira-kira itu antara 25 sampai 30 dari beberapa ukuran, dari berbagai spek. Dari beberapa spek, dari ukuran kecil sampai menengah sampai yang tabu lampot. Yang sampai tabu lampot juga ada, Pak. Iya. Kalau yang tabu lampot itu ada kelebihan lain. Jadi tabu lampot itu kan neno biasanya kan yang punya pekarangan sangat terbatas. Solusi ya, Pak ya. Solusi untuk tanam. Kita masih bisa menanam dalam pot gitu ya. Sejauh ini penjualan Bapak sampai di mana? Apakah benar kata-kata orang seluruh antero Nusantara? Itu, Pak. Ya, insya Allah untuk penjualan itu kita tiga besar. Daerah penjualan, iya. Misalnya Sumatera, sama Kalimantan, Jawa. Iya, Sulawesi kan tidak begitu banyak. Tapi juga sampai Sulawesi sampai juga. Sulawesi. Artinya benar kata orang bahwa lesembi penjualan bibit benar-benar seantero Nusantara. Iya. Selamat ya, mendekati. Iya. Selamat dan sukses. Iya. Semoga Pak Sam sebagai pengelola kebun lesembi sukses selalu menyertai dan selalu berbahagia. Amin. Nah, gitu dulu ya, Pak ya. Iya. Boleh lihat kebunnya sebelum saya pamit? Boleh. Jadi sebelum ke kebun, nah ini pas kebetulan ada sapote yang masak dari ukuran yang cukup jumbo dengan yang kira-kira 1,5. Nah, sebelum berangkat ke kebun, saya tak ganti kaos dulu. Oke, siap. Baik ya, terima kasih sebelumnya, Pak. Coba ini tak buka ya, Pak Sam ya. Monggo. Ini agak sulit, Pak Sam. Ya, coba yang jumbo itu. Kalau yang jumbo itu takut nggak habis, Pak. Terlalu besar ya. Lalu ya, biar cukup, cukup. Terus lihat dalamnya ya. Ada bijinya, saudara. Biji. Warnanya lumayan merah. Mantap. Kita coba yang ini aja yang kecil. Gimana rasanya, Mas? Enak. Oh iya, syukur. Ini boleh dihabisin, Pak? Oh boleh. Kita masih punya banyak ya, kira-kira panenan. Minggu ini ada sekitar 600-700. Ini benar-benar makanan aja. Ya. Cuman sayangnya banyak orang yang belum tahu. Khasiatnya sangat banyak. Iya, sangat luar biasa, termasuk antioksidan tinggi. Terus orang ini kalau sakit dalam, misalnya habis operasi, habis melahirkan, makan konsumsi buah ini cukup sembuh. Jadi itu sangat bagus. Membantu kesembuhan. Membantu mempercepat proses kesembuhan setelah operasi atau yang punya penyakit dalam. Kalau menurut saya bukan hanya itu saja, Pak Sam. Iya. Ini bisa bikin orang menjadi mendadak kaya. Kalau tanam banyak ya. Terus dia penghasilan bisa melebihi Pak Camat. Kalau tanamnya banyak. Terus ini bisa dibikin apa saja, Pak? Jadi bisa dibikin olahan jagung tepung. Itu juga harganya cukup fantastis menurut saya. Dan
misalnya kalau kita memang mampu mengolah, misalnya selai. Selai itu dengan kalau yang buatan Prancis itu sudah 38 dolar atau 37. Aduh, banyak sekali. Ya. Pak, ini ada yang dijus kayak ini? Iya, monggo. Coba lagi ya, Pak ya? Ya, silahkan untuk mencoba, saya tak segera ganti baju. Oh, kaos, siap. Ganti, ya, iya, siap. Karena kan mau ke kebun, kalau sarungan nanti tak keler-keler. Ini tak habisin dulu ya, Pak ya? Oh, iya, monggo.